Ini kita mau coba suntik ayam yang ada gangguan pernafasan. Itu biasa karena infeksi bakteri. Biasanya saya gunakan itu tisinol. Saya campur dengan B kompleks. Jadi dosisnya itu kalau ayam dewasa bisa 0,5 mili ya. Jadi 0,5 mili tisinolnya. Baru di kompleknya kasihkan 2 mili. Ya, sebentar biar kita coba. Ini ya, udah saya masukkan ke suntikan. Sekarang kita tinggal ambil ayamnya mau disuntik. Ini ya, ayamnya yang mau disuntik ini, ha. Gangguan pernapasan dia, ha. Susah bernafas. Bentar ya. Nih. Ha. Suaranya aja udah nggak ada lagi nih. Ini mau coba kita suntik. Kayak gini kita bikin, disuntikkan di dadanya. Ini dada mentoknya ini di sini yang banyak dagingnya. Kita suntikkan. Ini saya kacu-kacu dulu biar vitamin sama obatnya tisinol menyatu ya. Ini terus kita suntikkan. Gini ya. Nah, lihat ini keadaan ayamnya ini. Nah, susah bernafas. Ini ya. Jadi nanti kita lihat gimana perkembangannya berapa hari ini. Ini nah, 2 kali. Biasanya kalau tisinol saya buat sampai 3 kali berturut ya. 3 hari berturut disuntik ya. Oke. Okay. Ya, kita pulangkan ke kandang karantina. Kita lihat nanti perkembangannya beberapa hari kemudian ya. Kalau dari tampilan fisiknya sepertinya ayamnya sehat. Padahal ini, ah, payah dia, susah dia bernafas. Ya. Ya, begitu dulu tips kali ini ya, cara menangani ayam yang gangguan pernafasan. Terima kasih. Assalamualaikum.